kembali dari saya INH. Saya sekarang berada di Pantai Manggar dengan adik kita nih, petugas di Pantai Manggar ngatur parkir. Iya. Siapa nama? Mas Tolha. Ya, cakep. Asli dari Manggar ini. Iya, Manggar. Ya. Dan adik kita satunya lagi Arya. Iya. Jadi kami bertiga di Pantai Manggar, Kota Balikpapan. Di sini objek wisatanya cukup bagus, cukup bersih pantainya. Kita berada di hari ketiga ya? Iya. Hari ketiga, hari ini hari Senin. Iya, Senin. Senin. Hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di Pantai Manggar, Kota Balikpapan. Kesannya nih di liburan ini banyak pengunjung gimana nih? Ramai, Om. Ramai, luar biasa ya. Luar biasa ramainya. Ramainya itu sampai macet sampai luar. Seneng enggak? Seneng. Sebagai petugas pengatur parkir di sini. Seneng juga ya. Soalnya tertib. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita dari luar kota Balikpapan yang hadir sini ya. Termasuk saya ini jauh nih, dari luar Balikpapan juga hadir di kota Balikpapan. Dan kita bisa nongkrong bareng nih. Semoga Pantai Manggar selalu ada di hati nih. Amin. Seluruh pengunjung baik dari Kalimantan Timur atau dari luar Kalimantan Timur. Iya, mantap juga. Saya akan geser ke Pantai Manggar ya. Iya. Kita akan lihat pesisir pantainya. Lautnya yang membiru, airnya yang jernih, pantainya yang bersih, petugas-petugas yang ramah tamah sini, ramah sekali, ya kan? Iya. Terus di sini pedagang-pedagangnya juga ramah-ramah juga, mah. Murah-murah katanya makanan sini. Iya, ya, mantap. Ya, masih sekolah nggak kita? Masih, Om. Di mana? Aku mondok di Jawa. Mondok pesantren di Jawa. Ini sedang liburan ya, iya, bantu di objek wisata sini ya. Iya. Kita di mana? Baru lulus dari SMA Kartika. Mantap. Wih, ini anak-anak militer juga nih ya. Anak militer. Begitu. Iya, siap. Oke. Okay. Sahabatku di mana berada, saya akan mengajak sahabatku semuanya dimanapun berada untuk melihat Pantai Manggar di hari ketiga setelah Lebaran Idul Fitri 2023. Ikuti perjalanan saya di Pantai Manggar ini.